Assalamualaikum, hai. Ha, kita nak pergi mana ni petang-petang ni? Ha, okay, hari ni kita ada date. Ha, dengan siapa? Kena tunggu. Nasib baik rumah dekat sebenarnya dah. Ni dah lambat juga sebenarnya. Nasib baik rumah dekat. Okay, drive dulu, bye. Kita on the way nak pergi ambil makcik Absar. Ataupun Puan Absar, tapi saya panggil makcik. Dia pun memang membahaskan diri dia makcik. Dia merupakan saya punya ex-client lah, owner yang saya dah tolong jualkan dia punya rumah. So dia nak ajak jumpa, ajak date. Dah banyak kali ajak date. Tapi sebabkan saya sibuk, so hari ni hari Ahad ada buat apa-apa. So itulah, kita keluar date. Okay, saya nak tanya lah, so far macam mana, puas hati tak dengan servis saya jual rumah, Cik? Alhamdulillah, senang untuk nak berhubung kalau ada masalah apa. Nak tanya apa pun bila ada apa, rumah dah laku ke apa ke, dah ada pembeli ke. So far, ialah yang kita elok lah tu. Okay, alhamdulillah. So far duit dah dapat kan? Ya, dah dapat. Dah habis apa? Sekolah makcik lah, masalah PKP. Kalau tak PKP, lagi cepat lah dapat tu. Okay, terima kasih bagi review. So hari ni kita kat mana, cik? Kita main makan. Hari ni nak belanja Nadia. Sebab puas hati dengan kerja yang dia lakukan. Okay, terima kasih. Hari ni kita main makan mie rebus daripada mie rebus Abang Un, mie rebus. Viral. Cuma kakak. So kita pun dah selesai dating dengan Makcik Absar. So sekarang so saya pun dah hantar dia balik. And alhamdulillah saya pun dah sampai dekat rumah. Okay, so tadi anda dah dengar review daripada Makcik Absar sendiri tentang servis yang card side yang saya tawarkan, yang saya berikan. Okay, memang betul saya akui hari tu untuk urusan jual beli rumah Makcik Absar dia memang ada lambat sedikit, tapi itu bukanlah disengajakan. Itu adalah disebabkan kita ada lockdown dan sebagainya. Jadi urusan itu terlambat sedikitlah, tetapi urusannya telah diselesaikan dengan jayanya. Kenapa? Kerana di Vix Properties kita bukan sekadar mempunyai agent yang comel lagi mantap macam saya, tetapi kita juga mempunyai panel lawyer yang very efficient dengan kerja diorang. So alhamdulillah kes Makcik Hapsah pun dah selesai dan dia pun dah dapat duit jual rumah beliau. Saya juga, selain itu saya juga bersyukur sebabnya saya ditemukan dengan pembeli dan juga penjual yang very very understanding. Bukan sekadar Makcik Hapsah, pembeli rumah dia pun very understanding bila kita explain kenapa why and why. Diorang faham dan sangat sabarlah nak tunggu sampai urusan jual beli tu selesai. So Makcik Absar ni is very she's very humble person, understanding. Dia pula yang kita baik macam anak dia. Dia sangat menyenangkan. Dia senangkan urusan saya, saya juga senangkan, mencuba sambil baik senangkan urusan dia dan jual rumah dia sampailah selesai. Okay, so sekarang saya dah dapat kawan baru. Lepas ni dia ajak saya pergi makan laksa pula. Okeylah, jadi kepada anda di luar sana, sesiapa yang ingin menggunakan khidmat perkhidmatan perunding hartanah, tak kisahlah anda nak jual rumah ke, nak beli rumah ke, nak sewa rumah ke, boleh hubungi saya Nadia Aziz di 0175255156. Dan anda juga jika berminat nak cuci mata, nak tengok-tengok, mana tahu ada niat nak beli rumah tetapi tak tahu nak beli rumah apa, ataupun tak tahu rumah, harga rumah macam mana, boleh pergi ke page Facebook saya di
iaitu Nadia Aziz Property. So kat situ saya ada post rumah-rumah yang hendak dijual. Mana tahu salah satu daripada rumah itu adalah rumah idaman anda. So dan tak lupa juga sesiapa yang memerlukan khidmat untuk cek kelayakan, kelayakan loan atau untuk beli rumah, boleh contact juga saya. Saya akan tolong checkkan secara percuma sahaja. Okay? Tapi sebelum tu, sebelum saya nak menamatkan video ini, saya ada serangkap pantun. So kalau nak muntah, sila muntah kejap lagi. Tapi sebelum tu kena dengar dulu. Okay? Pergi ke kedai dengan Cik Timah. Niat di hati nak beli kopi. Kalau ada rumah, kalau okey, lagi sekali. Okey. Pergi ke kedai dengan Cik Timah. Okey. Niat di hati nak beli kopi. Kalau gamak-gamak nak jual rumah, tak reti-reti lagi kontak kami. Okeylah, saya Nadia Aziz, Perudi Hartana Benefits Properties. Jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum.